belum. Sekarang ke Jambi, lagi jadi tuan rumah acara PPSN di Sungai Kelam Kodok. Lah tahu belum kau kok? Apa pula kau PPSN Kodok? Kulup kau tak tahu kepanjangannya aku tu PPSN Kodok. Tak jelas ketuk. Alup, jadi PPSN kok Perkemahan Pramuka Santri Nusantara lho. Jadi galoe santri Nusantara kok dari Sabang sampai Maruke kok kumpul galo di siko lho. Kumpulnya kok di bumi Perkemahan Sungai Kelam lho. Nah, tahu kau sudah sekarang kan? Jadi kok Jambi kok ical lah jadi tuan rumah sekarang kok. Oh itu ya tuh. Lalu kok sudah tahu sekarang tuh apa tuh PPSN. Tapi tuh bukannya kok arah jalan ke bumi Perkemahan Sungai Kelam kok lagi ya rusak tuh. Kok lagi bonyok jalan itu. Itu pula masalah itu lho. Kita kok aturannya malu. Acara nasional ha. Gara-gara jalan buruk kok jadi gak elok acara kulu. Aturannya kok dielok ke lah jalan dulu. Baru dibuat acara tuh. Jangan sampai pas acara baru nak bersibuk jalan kau nak dibanarin. Nah mau gak baik kau pejabat kita kok dengar lalu Pak Gubernur kau Bu Bupati. Nah jalan Sungai Kelam kok cepat-cepat lah diselesaikan. Ya elok dilewat kok. Iya lah tuh kalau macam itu tuh. Mau gak baik tuh. Jalan kok cepat selesai lah dibenarkan.